Oke guys, aku mau menempelkan stiker motif kayu ini ke meja ini yang sudah sangat jelek permukaannya. Ini warnanya sampai kayak gini. Ini dulu ini kan sudah mau dicat tapi enggak jadi, sudah dipelamir terus enggak jadi dicat. Jadinya warnanya gini, jelek banget. Ini makanya mau aku pasang stiker nanti biar seperti ini. Ini juga meja sudah aku tempelkan stiker yang sudah jadinya seperti ini, guys. Ini untuk alat yang dibutuhkan seperti biasa ada cutter, kemudian ini ada korek api, ada gunting, jadi perlu dikorek api. Oke, saksikan tutorial cara memasang stiker kayu yang rapi. Oke guys, let's go. Biar debu-debunya itu hilang dan nanti stikernya bisa nempel maksimal. Itu guys, dilap sampai bersih. Kalau sudah dilap, pertama kita ukur dulu sebelum menempelkan. Kita ukur dulu berapa. Untuk tangan kiri ini dulu ya, nanti biar bisa ada yang menempel di samping. Kita butuhnya ini, kemarin aku beli yang lebarnya itu 45 cm.
biar menekan. Oke, setelah itu kita tarik pelan-pelan. Sambil di tekan sini. Thank you.
ini guys, akhirnya sudah jadi kayak ini jadinya. Tapi ini agak tidak rapi, tadi ada yang sobek karena aku bolak-balik, jadinya sobek, enggak serapi yang ini. Yang ini kemarin rapi. Kalau yang ini agak berantakan, ujung-ujungnya juga sulit diatur soalnya tidak siku. Ini ada yang robek juga. Terus ini juga enggak rata. Kemudian bagian kakinya itu ada yang kurang, jadi tidak full tertutup seperti itu. Nah, ada bagian yang tidak tertutup karena stikernya kurang, tapi jadinya tetap oke lah seperti ini, lumayan. Nah, lumayan kan? Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.